99.7 Sri Nadi FM. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Dari gerah siar Jalan Murah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Inilah Sri Nadi Rahajang Mesikian Ring Sieu Da Seuseu Nangupitu Lan www.srinadiafm.com. Informasi Lan tembang-tembang Bali Sane Becik Pacang Katur Ring Pendengar Sri Nadi FM Sareng Sami. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Saking geraha siar, margi ngurah rai Semarapura Klungkung, Bali. Sieda sesieun nanggup itu, lan www.srinadifm.com. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ida Dani sedang miringin radio Sri Nadi FM, ring sida sesinau pitu, lan streaming www.srinadifm.com. Om Swastiastu. Saking gracia rumargi urang rais Semarapura Klungkung Bali sida sesieun opitu Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajang sore pendengar Sri Nadi FM selamangat rakyat Indonesia. Kacuna sareng ditang Sri Nadi siar Putra Kusuma ring acara koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali. Ngiran pasti ke pendengar Sri Nadi FM ring sore sekali mangkin ditang ring studio radio Sri Nadi FM. Sampun wenten sani nyaringin puniki nggih wenten beli narpa betelan beli purna swastiastu beli swastiastu nggih niki sampun rawuh kadang di studio radio Sri Nadi FM beli narpa pun api niki perjalanan beli dari ya, rumah atas mriki lancar niki lancar jaya lancar jaya beli purna pun api beli perjalanan nggih becek-becek. Nggih, gak ngebut. Nggih, terus puniki perkenalan dumun sareng pendengar Sri Nadi FM kawitan untuk beli narpa. Terus beli. Nggih, Om Swastiastu. Rajang sore niki majang semeton sareng sami pendengar radio Sri Nadi. Aditiang narpa BT. Saking pesinggahan niki, pesinggahan Klungkung. Persinggahan Klungkung. Sampun. Inggih, yang lantur beli purna. Sesestu tiang purna. Tiang asalnya Bleleng, cuman dari kecil di Klungkung nih, lahir di Jogja. Tinggalnya di Kamasan. Tinggalnya di Kamasan. Ini ke perkenalan singkat nggih menawi teu pendengar Sri Nadi FM nanen mirengin tembang tembang beli sareng kalih niki nggih lurus beli narpe niki dados berkecimpung di dunia musik pop Bali niki sejak kapan beli? Kalau berkecimpung di musik sih sebenarnya dari SMP. SMP. Cuma belum terrealisasi. Kenapa cuma sekarang baru? Oh, kendala ya kegiatan sih, kegiatannya. Untuk single yang pertama nih ke tahun berapa? Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, nih ke baru fokus ke musik artinya baru bisa mengeluarkan single kaitan nih. Nggih. Yang lantur beli purna. Nih ke berkecimpung di dunia musik Bali sejak tahun berapa, Bi? Nggih.
kalau dia menceritakan panjang nih, itu yang tersingkat aja. Kalau dulu dia ngeband dulu 2000-an dia ngeband, terus 2016 baru solo. Tentang solo project yang terdiri namanya dulu Purna Band gitu ya. Purna Band. Nih mungkin solo juga terus nama sendiri Purna gitu. Kalau lagu udah satu album gitu. Udah punya satu album. Tapi campur dia lagu Bali sama lagu Indonesia. Untuk produksinya nih ke Purna Band beli sendiri langsung ya. Apa ada rumah? Teman arranger, jadi mix arrangernya ada dari Kungkung awal-awal recording, terus ada juga dari Gianyar. Dari Gianyar juga dan ge. Ini untuk beli narpe mungkin ge. Nah niki kan berkecimpung 2 tahun yang lalu di musik pop Bali. Untuk aliran jenis musik belinya napi niki beli? Masih belum menentukan, masih belum, campur niki. Dan reggae. Pop. Pop juga Wendan ya. Atau selain itu ada dangdut mungkin Wendan? Belum rencana, ya. Rencana sih rencana. Bikin. Untuk lagunya ini ke beli buat sendiri tapi ada yang buatin beli? Kebetulan yang 3 lagu Nikit yang ciptaan sendiri. Judulnya napi kalau boleh tahu beli? Yang pertama Modal Tresna. Modal Tresna. Yang kedua ini ke Cin Panper. Cin Panper nah napi Nikit? Cinta Pandangan Pertama yang singkat Cin Panper. Nggih, lantur. Yang ketiga niki Sai. Sai dan. Mungkin ini agak aneh niki judulnya. Sai. Tidak terpikirkan niki judulnya. Yang menciptakan niki beli sendiri. Nggih, tiang sendiri. Untuk aransemennya di mana beli? Aransemen tiang 2 tempat sih, 3 tempat. Di Eleven Studio Dewa Hendra. Oh, sama di Klungkung nggih. Nggih, sama Arya. Arya. Oh, Arya. Jadi masing-masing lagu niki beda-beda kan. Beda-beda. Nggih. Udah 3 lagu niki, 2 dari 2 tahun yang lalu. Udah produktif nih. Setahun sekali udah ada lagunya ya. Kalau beli Purna. Udah berapa lagu? Banyak niki nggih. Kalau tiang niki lagunya karena mixnya Indonesia Bali. Itu dulu juga recording di Dewa Hendra sempat. Itu lagu Indonesia. Terus lagu Balinya di Gianyar. Jadi kalau dicampur ada juga lagu Hoplo juga baru lagu Hoplo sama lagu DJ. Yang baru-baru ya. Untuk aliran jenis musiknya napi nih ki beli? Kalau dibilang genrenya itu sih nggak idealis sih saya. Jadi nyampur deh kadang pop, kadang rock. Gitu. Sesuai zaman berarti. Ya. Download gitu bisa, Hoplo bisa jadi juga ya. Nah yang terbaru nih lagu beli yang terbaru 3 nih kira-kira lagu napi beli? Kalau yang 3 lagu terbaru itu lagu Indonesia 2 ya itu, terus lagu Balinya itu Koplo tapi versinya satu itu Merindukanmu Cinta satu, terus Kenangan Yang Indah sama Merasa Langit Biru. Ini ke bahasa Indonesia? Iya, yang Merasa Langit Biru lagu Bali. Lagu Bali campur dan ya. Ya mulai bos kepiringnya niki tembangnya nih. Nah ini untuk yang lagu Indonesia sama lagu Balinya beli promosiin di mana aja beli? Lewat napi. Lewat dulu banget itu ada kita lewat radio juga nyebar, ada tim di sana untuk sebar ke radio. Terus YouTube. Di Spotify. Anjir. Terus saat ini di YouTube-nya masih? Ada. Lewat Facebook juga ada? Facebook ya, medsos, media sosial Instagram, Facebook, ya, TikTok juga ada nggih. Wah, sudah semua lini nih nggih. Sudah semua lini udah disebarin nggih. Untuk beli narpe nih, untuk media promosinya di mana aja beli? Sama sih media sosial juga. Facebook, Instagram, YouTube, YouTube. Sama di radio juga sih. Di radio. Kalau ke TV gimana beli? Belum. Kalau beli Purna baru sudah ke TV nih. Ya. Jadi kemarin Bali TV. Bali TV juga sempat kan ya. Net TV. Nah jadi untuk lagunya beli Purna nih, kira-kira
kan sudah sempat promosi ini ke lewat jejaring sosial, lewat radio, lewat TV. Menurut Bli yang mana Niki paling efektif media promosinya, Bli? Kalau bikin viral, radio lumayan efektif ya, bagus disebar di semua radio serentak diputar kan gitu ya. Iya. Itu efektif. Terus saat ini sih memang zamannya medsos juga. Di Facebook ya, mungkin kayak. Facebook itu bikin dikit aja ngenang telinga langsung viral. Lebih seperti ini ke kayak. Nah, kalau beli Narpe, apakah akan ada rencana Niki untuk mempromosikan tiga lagunya Niki? Rencana sih ada, cuma masih ya ini pelan-pelan aja. Masih mengikuti alur aja dulu. Nah, untuk lagu kan Niki tiga dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, dibilang produktif udah setahun satu buah lagu. Apakah beli merencana seperti Niki atau memang buat-buat aja langsung lagu? Kalau rencana sih enggak cuma karena tersendirinya ya. Kalau ada waktu kita bikin lagu, langsunglah bikinin musik. Jadi yang pertama jelas hobi kayaknya. Memang hobi dari dulu. Ya, dari ketiga lagu Bli Niki udah ada klipnya, Bli? Sudah. Ketiganya ya? Iya, ketiganya sudah ada. Ketiganya. Untuk Bli Purna Niki, lagu-lagunya ada yang belum isi klip, Bli? Yang dua lagu terbaru ini yang belum. Kalau yang satunya udah, Merasa Biru udah ada klipnya di YouTube sih. Di YouTube nggih. Malih bos berbincang-bincang Molly Niki, Bli Purna lan Bli Narpe nggih. Saganten pirengin demun tembang Bli Narpe, sana judulnya nih Sai. Jangan
selesai ketemu. Tumbuh tresna di hati beline. Sekadikades ne merengele. Dini ditu satu kegirangan. Ne jani beli metembang. Tembang tresna ne tembangan beli. Nina yang isen hatin beli ne. Tua tekening ragan adi. Beli tresna. Sebuah cobaan.
Sudah sesuai nopi di Serindo FM bersama Serindo FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga pendengar Serindo FM kantor menikiri dan Serindo Siar Putra Kusuma Nyaringin lan ring studio radio Serindo FM nalar kantor wentan iki beli narpe betelan purna beli purna dan nge Doros dan emang kenwali berbincang-bincang beli nah, kali tembang sempun katur nge tembang beli narpe say beli purna rindu Ken Adi. Nah niki ulas sedikit lagu demen beli narpe nge say. Nah niki napi kira-kira enten makna yang ingin disampaikan lewat lagu niki beli say. Doros beli kalau say niki sebenarnya sih masih dalam konteks percintaan. Percintaan nih, cerita percintaan. Apa ada jadi, kepanjangan niki mungkin say nah, stade adi ngetang belia kan kita ngetang mungkin karena saya ketemu nih saya ketemu. Nah, kita ambil yang singkat aja say gitu. Oh gitu. Iya. Karena kalau bahasa Indonesia kan sering gitu nih. Iya, sering. Say, sering. Sering nah nike. Oh berarti gitu nih. Iya. Tinggal dan membungkus ya. Iya ternyata gitu. Oke, untuk beli purna nike rindu Ken Adi. Nah nike kan pun nyata rindu Ken Adi. Lagunya niki beli dipersembahkan untuk Siru kira-kira. Nggih, niki sebenarnya lagu galau waktu tiang bikin ya. jadi ini waktu itu LDR ya gitu. LDR. Jadi lagu ini iseng-iseng tak bikin ya, judulnya rindu memang waktu itu rindu gitu. Sangat rindu. Rindu kan Adi. Sama ya mantan. Ya seperti itu. Jadi video klipnya dulu banget udah jadi ini. Jadi yang ini juga sempat diputar juga di TV itu. Tahun berapa nih Kimi? 2016. Ya, wah. Pertama lagu ini ya. Gitu. Jadi lumayan apa namanya lama. Udah lama dan ya. Ya, nah, itu ceritanya merindukan seorang. Merindukan seorang mantan pacar. Ya. Sekarang udah jadi istri. Ya, gitu. Jadi gue ada ya, istri memang jauh dari sini. Dari Tabanan. Nah, kalau berbicara tentang istri, nah bagaimana dukungan keluarga nih, Kimli? Istri dan juga orang tua dari istri ya. Orang tua dari istri dan orang tua di rumah. Nah, keluarga besar lah nih. Kalau dukungannya full support. Full support. Cuman kadang kalau pulang malam itu apa ditanyain mau dikunci pintunya apa? Masih ada was-was nih. Was-was. Pada saat manggung kan kadang malam tuh jam gitu. Gimana mau dikunci apa? Kan kadang sering masih lama ngobrol sama teman-teman gitu. Iya. Asik sih. Untung ada kode ya, kalau nggak gitu ya bisa sekalian pagi pulangnya. Ya itu dah ada pengalaman seperti itu waktu itu. Apa namanya saya ngomong itu. Untungnya diingetin kalau nggak wah udah. Ya bisa paginya, bisa sekalian pagi aja pulang. Kalau keluarga gimana nih keluarga dari istri? Keluarganya sempat terkejut dulu. Bisa ngatur waktunya gitu kan kerja utama sama ini gitu kan. Jadi, bilang ini hobi sih memang nggak bisa dihilangin kan gitu. Betul sekali. Ya, namanya hobi mesti disalurkan kalau nggak mumet gitu. Jadi itu aja sih rasanya ya, support terus yang penting bisa ngatur waktu aja. Ya selain bernyanyi kerjanya di mana nih Kibli? Saya sih wira swasta. Wira swasta pariwisata ya, sih ya, lebih ke nyari tamu gitu. Nyari tamu nih. Oke, untuk beli narpe mungkin iki. Untuk dukungan keluarga pun apa beli? Mendengar beli nyanyi gitu. Artinya punya lagu gitu. Kalau keluarga sih mensupport dari dulu. Memang. Keluarga support baik istri itu, ya istri. Baik itu saudara. Saudara juga. Ya sangat mensupport. Sangat mensupport. Nah, sekarang pun selalu ikutlah di media sosial nih ke. Promosi gitu. Ya di share gitu ya. Nih. Share. Ya. Oke, selain bernyanyi napi nih Kibli aktivitasnya. Kebetulan tiang asisten pribadi istri saya. Asisten pribadi. Asisten pribadi dia kebetulan bergelut di bidang make up ke wedding gitu. Yang jelas bisa lah mengatur waktu gitu nih. Sekali yang dibilang tadi beli purna nih bisa diatur waktunya. Nah, setelah nyanyi dan juga
kerjaan utama dan ge. Nah, untuk nama niki dikit be. Nama Narpa BT. Nah niki kok bisa kenten namanya si singkatan lagi BT napi napi sapu napi. Nama aslinya sih be. Yang Iwayan Narpo. Iwayan Narpo nama aslinya. Niki BT niki kebetulan niki tiang perantauan. Sebenarnya tiang asli Nusa Penida. Nusa Penida. Cuma tinggal tiang di Pasinggahan, tiang di Bukit Tengah niki. Nah, niki tiang ambil Bukit Tengah niki BT-nya. BT dan ya. Walaupun tiang udah tinggalnya di bawah, tiang masih kenang niki tanah kelahiran tiang. Oh, gitu. Bukit Tengah. Berarti udah lama beli di Pasinggahan nggih. Kebetulan dari Pekat Tiang ampun. Oh, gitu. Dari 63-an niki sudah Driki. Tahun 63. Lahirnya Driki berarti beli. Udah di yang lahir dari Driki. Kawitannya tetap di Nusa gitu nih. Oke, kalau beli Purna, kok bisa namanya Purna nih, nama keartisannya beli. Ada mungkin ada yang ngasih atau gimana? Kalau ada yang ngasih sih enggak, cuman inisiatif sendiri. Inisiatif. Nama tengah keluarga sih itu. Oke, entar. Terus dulu kan sebelum 2016 ngeband tuh vakum ya. Jadi enggak bingung nyari nama gitu. Ya apa namanya? Karena hobi terus jalan gitu. Cobalah solo gitu, bikin lagu gitu. Siapa namanya pakai ini gitu kan bingung saya. Coba deh pakai nama tengah aja, nama sendiri gitu, Purna gitu. Nama belinya siapa nama, nih? Ibu tuh Purna Wicaksana. Purna Wicaksana. Memang nama aslinya nama ya Purna. Aslinya. Semenjak pakai nama niki gimana beli? Apakah ada ya, setengkare dari awal muncul ya ada respon. Ada respon lumayan. Beberapa jadi pendengar gitu. Jadi itu udah sempat di TV kan diundang gitu. Waktu ini Bali TV itu dua kali sempat gitu. Dua kali. Ya. Jadi TV Net juga saya juga terkejut waktu itu dah lagunya ini dimasukin di sana juga. Sempat yang Tembokin Adi ini gitu kan. Cuman memang memang perlu perjuangan sih di musik. Iya, Perjuangan di musik. Jadi ya kapan viralnya saya enggak tahu. Seperti itu cuman ya itu dah berkat itu dah apa namanya? Hobi ini jalan terus lagu jadi. Kemarin itu banyak yang nawarin juga. Manggung ada aja dan ge dengan nama ini berarti memang hokinya beli di nama ini mungkin ge kentan. Oke, untuk kan ada tadi bilang beli beberapa lagu belum isi klipnya dan ge kira-kira beli bakalan apa rencana kira-kira menambahkan isi klipnya nih, klip lagu belinya terakhir bulan terakhir sih 5-6 bulan yang lalu sih video klip barunya itu yang berasal dari birunya itu tapi versi band cuma yang terbaru ini saya masih belum kepikiran masih nyari konsep yang bagus gitu karena kan kemarin sering bikin video klip segitu-gitu aja gitu terus, saya pikir coba deh bikin yang matang aja gitu pikirin dulu gitu. Enggak ada segitu lagi gitu. Oke. Okay. Jadi paling promo-promo aja dulu sekarang. Promo di medsos. Untuk klipnya niki yang garap sirep nih. Dulu klipnya nyampur yang garap ya pertama itu ada dari Gita Lentera Budaya. Pertama kali di Delingo yang iya, Delingo. Ya, itu yang bikin kan dulu pertama itu Rindukan Adi judul sudah yang kemarin sempat meledak langsung itu Purna Band. Nah itu terus kedua sama sampai ketiga kayaknya sama keempat saya ditawarin sama Blisile Tripelik yang di Denpasar Blisilenya rekaman juga sempat di sana gitu. Jadi waktu itu jadi ini yang lagu terbaru juga Blisile yang kemarin nawarin. Inge. Dan untuk beli Narpa mungkin ge. Beli Narpa. Klipnya Sire yang ambil lagi. Untuk klip sih tiang sendiri juga langsung. Langsung. Yeah. Wah, jadi bisa menghemat anggaran ya. Cuma nih. Biar sih menghemat anggaran gitu. Hemat biaya dan ge jadi beli. Musik itu benar-benar biayanya. Jadi bisa lah di alokasikan untuk yang lain nih kang ya. Oke, jadi
Gimana caranya berhemat? Ya, kalau hobi kan emang gitu, ngeluarin biaya. Ngeluarkan biaya. Namanya hobi. Jadi ini ke udah klip berarti aman nih kiblingnya kalau klipnya enggak perlu lagi mengeluarkan biaya. Nah, sekarang kan ada beberapa penyanyi gitu Bli yang sudah sering nyanyi tapi mengcover lagu dan ge dan dipublikasikan. Menurut Bli narpe pun api kalau misalkan seperti ini ke Bli. Dengan adanya fenomena seperti ini ke. Menurut Bli bagaimana Bli? Kalau menurut dia yang pribadi sih, kalau lagu dia seandainya di cover sih sebenarnya positif sih dampaknya. Positif. Siapa tahu dengan dibawakan oleh yang mengcover bisa viral, dampaknya positif. Dampak positif. Jadi kalau memang lain halnya kalau memang lagunya sudah hit di cover lagi itu kan lain lagi ceritanya. Nah, beda cerita nih kayaknya. Itu haruslah ada perjanjian dulu gitu. Oh, nggih, berarti sesuai konteksnya nih kayaknya, di mana tempat ya dan nggih. Biar bisa saling menguntungkan lah dua belah pihak nih. Iya, ini ke menurut Bli narpe dan nggih. Kalau Bli purna punapi kalau ada fenomena seperti ini ke. Saya kalau di lagunya di share seperti itu saya terima positif sih ya. Karena kan saya langsung dipromosikan lagu kita. Nah, jadi kalau viral juga kita yang dapatkan gitu ya. Cuman ya itu udah seperti Bli narpe bilang, kalau memang udah lagunya melejit duluan gitu terus di cover, nah itu harus ada perjanjian di sana. Royalti lah namanya kan gitu. Udah lagunya udah viral duluan. Tapi kalau belum ya silakan di share-share. Welcome silakan untuk di share lebih sebanyak-banyaknya kalau udah kalau lagunya disukai gitu. Jadi simple. Nah, simple nge. Ya, yang penting saling nyaman ya, dan support. Saling support ya, dan nge. Nah, lagu Bali untuk saat niki lagu Bali kan selalu tidak tetap ya dan nge. Musiknya kadang dari pop yang Bali yang kuno itu kan lama sekali, terus sekarang sudah pop yang Bali modern dan nge. Terus lagi ditambah Bali Kuplo dan makin kan sedang hit seperti Nike dan nge. Bagaimana menurut Bli Purna niki menyikapi dari beberapa lagu-lagu dari dulu sampai saat niki sampai bisa di titik niki kan sudah Bli sudah berkecimpung nih beberapa tahun. Kalau kesan saya dibilang super keren sih karena perubahannya sangat-sangat signifikan. Sangat drastis. Dari band yang dulunya tahun 2000-an kan band benar-benar bandnya itu lagi booming kan. Banyak band bermunculan waktu itu. Sekarang menjadi lebih ke pop Bali, terus solonya semakin banyak, terus lagu Bali penyanyinya juga semakin banyak gitu. Jadi benar-benar menakjubkan lah gitu. Menakjubkan ya. Sekaligus terkejut gitu, berubah sih. Ya, karena bisa berubah ya. Jadi powernya itu di lagu jadinya, bukan di bandnya kan. Jadi di lagunya itu yang bawa power dia sampai sekarang gitu. Tapi ada juga yang band yang power sekarang. Ada juga lagunya emang udah mendarah daging gitu. Ya betul sekali nge. Bli narpe naniki baru 2 tahun kan nge. Langsung masuk di pas di zaman kuplonya kayaknya niki Blinya nge. Berarti dari dulu niki kan Bli sempat mendengar beberapa lagu-lagu Bali kan, terus aliran musik Balinya seperti napi kan, dan dari udah lama sampai Bli akhirnya terjun di musik pop Bali. Nah, apa yang mendasari Bli untuk bisa ikut saja di lagu Bali? Kenapa enggak di lagu Indonesia atau bahasa Inggris mungkin masuknya mulai buat singlenya? Iya, karena dari ya, suka nyanyi itu memang gini lagu-lagu Bali. Lagu Bali ya, ya ke, bahasa ibu dan ya. Makanya ya kita kebetulan kita bikin ya lagu Bali lah jatuhnya. Nah, tapi satu lagu yang campuran juga yang Chin Pan Per ke ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Ada bahasa genrenya juga pop nasional lah nih kemudiannya. Iya, makin coba kita dengarkan penasaran Chin Pan Per dan lagunya. Ya, cinta pandangan pertama kita nih. Chin Pan Per. Cinta, keren asalnya kini cinta pandangan pertama. Iya, benar sih FM pun kita mang ini malah bos lantur malah berbincang-bincang
kenal ngajak kamu, ingin paling di hati. Kedak-kedut jantungi bagi rasa hati ini. Tersenyum kepadaku hanganmu, peluk
kehadapin bersama. Merangkai kata mengalun cada, ira gemegendeng bersama. Serukan keajaiban cinta, biarlah rasa ini mengalir. Genggamlah selalu tangan beli, bahagiakan menyambut kita. Sinamudi Sri Dovam bersama Sri Dovam bangkitkan ekonomi kerakyatan nggih. Kali tembang sampun medilar cin paper lan merasa langit biru niku kali tembang sampun katur nggih. Nggih, kantun saling dinas Sri Disyar Putra Kusuma lan beli narpe piti. Nggih, beli narpe niki tembangnya cin paper. Cinta pandangan pertama. Aniki wau ja enten kepanjangane dan bi. Aniki terinspirasi di mana, Bli? Sebenarnya ini lagu yang kena bikin iki buat ini sih seseorang. Buat seorang. Seorang. Ah, tetapi ndak jadi. Ah. Kasihan ini lagunya. Oh, enten langsung Bli bawakan enten. Yang sebenarnya anak SMP dulu, makanya tiang temanya seperti inilah. Cinta pandangan pertama kan anak sekolah ya, kan biasanya sekolah. Akhirnya enggak dibawa, tadi yang rilis aja deh. Oke, dan daripada gitu. Mubasir dan ini. Oke, bagus cinta pandangan pertama. Merasa langit biru. Nah, ini beli purna, punapi beli merasa langit biru toh. Biasa tuh lenten hujan kan biru langit. Inspirasi pas panas nyentak nih kayaknya ini. Ya, jadi kalau ditanya saya apa namanya, sebenarnya itu judul lagunya pada saat saya melihat langit. Benar sih. Kirain beneran deh. Enggak. Jadi waktu itu bikinnya itu saya menghayal gitu, menghayalkan kehidupan dengan pasangan, kehidupan dengan maksudnya berteman dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya berbahagia gitu. Itu waktu bikin lagunya itu liriknya gimana kita bersahabat gitu, terus gimana kita punya pasangan itu selalu bahagia gitu sih. Seperti gitu sih, berpikirnya dulu.
waktu bikin makanya agak-agak ngebeat dan liriknya agak-agak gini sih. Bikin happy gitu. Bikin happy ya. Jadi diibaratkan seperti langit biru yang artinya Nike cerah gitu. Kalau bisa diartikan kan seperti langit biru ke cerah. Enggak ada dendam badan nge. Pokoknya aja polos gitu. Heeh. Cerah benar-benar. Iya, jadi Nike nge merasa langit biru dan terciptalah lagu dan dinge. Iya, jadi langit biru. Untuk lagu yang akan dipersiapkan Napi Niki Bli Purna, apakah ada kisi-kisi ya? Bisik-bisik dulu sama pendengar Sinyal FM, siapa tahu nanti udah keluar, wah ini yang dibincangin nih lagunya gitu. Kira-kira ada single lagi Bli tahun Niki? Tahun Niki single baru keluar kan itu yang single. Yang cuma tahun ya. Ada lagi satu single cuman dia lebih ke akustik. Akustik. Version cuman Indonesia. Jadi Indonesia, bahasa Indonesia, judulnya semuanya tentang rindu gitu. Yang di tahun ini Januari. Udah bulan lalu ya. Jadi semuanya tentang rindu gitu. Itu benar apa lagu yang menggalau banget. Tapi itu Indonesia. Itu dah kemarin saya dengar lagu yang viral-viral kayak gitu dah, galau-galau yang akustik. Nah, itu genrenya ikut bikin gitu, jadi udah lagu. Oh, ngenten nggih. Oh, mungkin lagunya yang apa? Yang siapa namanya? Itu Nadib gitu ya. Iya. Ya, kayak gitu dah. Versinya ikut. Jadi lagu gitu. Terbawa suasana nih kayaknya. Terinspirasi dia gitu, terinspirasi. Iya, kalau beli Narpe, kira-kira di tahun ini bakalan ada yang terbaru Napitan beli. Kalau tahun ini sudah sih sudah. Gini. Sudah. Berarti bulan Januari. Masih, ya masih dalam proses gini video klipnya. Video klip ya. Ada dua sih sudah gini. Sudah di persiapkan. Aransemen ya. Ya aransemen sudah. Dari jadi. Tempat aransemen sudah ya, jadi. Wah. Tinggal bikin video klip aja. Nah, jadi kalau boleh tahu Niki bisa dibocorin dikit beli judulnya Niki kira-kira kalau boleh kalau enggak yeah. Apa-apa. Satu Niki kebetulan ciptaan Dewa Hendra. Lagu yang dulu pada saat kita ngeband sekolah Niki yang ambil satu. Oh Niki. Niki satu. Yang lagi satunya yang ciptaan sendiri. Sendiri. Untuk judulnya nanti gitu nih biar tayang baru. Belum, apa disebutkan judulnya sekarang? Kalau yang Dewi Hendranya Antosang Beli. Antosang Beli. Ya, kisah Mekuli. Kalau yang lagi satu? Ya masih gini. Masih dalam belum, proses. Masih belum menentukan. Surprise nanti ya, untuk pendengar ya. Masih nuansa romantis lah. Romantis. Niki. Oke, nah sejak berkecimpung di dunia musik pop Bali nih, Kim Dee, kan sudah selama 2 tahun ya, 2 tahun berlalu. Untuk manggungnya udah di mana aja nih, Kim Dee? Kalau manggung kebetulan sih ya masih sekitaran di desa gitu oh, aja. Oke, jadi masih acara belum, ulang tahun sih, ya. Seperti nikah, acara pernikahan nikah nggih. Artinya masih skala nikah. Untuk panggung besar kira-kira beli udah pernah menjajal acara ulang tahun kabupaten gitu misalnya nih kan belum. Skala besar nih. Belum ya sementara Niki belum. Kalau misalkan ada event seperti nikah bisa menghubungi Sireu Niki beli mencari beli Narpa. Nah. Ya bisa langsung dia sendiri. Di infonya di YouTube-nya ya, Napi di YouTube-nya Facebook. Bisa di Facebook juga sudah ada daerah Niki. Di baik. YouTube Napi Niki channelnya. Narpa official. Narpa official. Niki dados langsung komen Dike nge. Atau udah nama ada kontaknya Dike di YouTube-nya. Di YouTube ada, di Facebook juga ada, di profilnya sudah ada. Nge. Kalau Facebook Napi namanya Bli. Narpa BT juga. Narpa BT juga. Nge. Di Instagram mungkin. Narpa 59. Narpa 59. Di TikTok mungkin. @narpubd. Oh, Narpubd. Oh, semuanya bisa. Lewat sana aja deh. Enggak perlu lewat agen langsung agen yang penting langsung niki live sama penyanyi aslinya dan nih. Yang jelas dan komunikasi ge pangten miskomunikasi kan ben pilih yang kan ngeten. Yang jelas kan ngeten info-info kan ge durus ya dan langsung. Kalau beli Purna kan sampun suwe niki berarti panggungnya sudah dijajal. Dijajal tapi di udah di mana-mana niki beli manggungnya. Iya. Kalau dibilang di mana di mana mantan yang sebutin nanti lama. Jadi kalau
tadi panggung besar ada sih beberapa. Ah, sempat panggung besar juga. Kelungkung ini kan sering ada musik itu. Oh ya, waktu dulu kan ada kegiatan. Ya, sering diminta ikut juga manggung. Ulang tahun kan. Ah, ah ya, betul. Ada apa namanya? Tahun baruan kemarin. Tahun baru. Sama event-event yang ada lah di kemarin. Terus wedding juga ada sempat di Denpasar. Mm-hmm. Wedding terus acara koperasi. Acara koperasi juga sempat ngisi. Heeh. Uh-uh. Namanya dalam bentuk format band itu seringan banyak yang format band ya. Terus kalau solo itu kadang itu udah acara-acara perkawinan itu. Sekarang lebih menjajaki versi baru. Ikut buka apa namanya open DJ gitu. Open DJ, oke. Okay. Artinya ada gininya lagi ya, ya ada tambahannya lagi. Teman-teman bandnya susah nyari waktunya. Band sibuk, terus ada undangan itu ada invitation, ayo ikut dong meriahin gitu caranya. Ya udah, yang kemarin saya pakai cara saya beli alat aja di alat DJ. Nah, jadi beli langsung memainkannya itu ya. Ini. Oh, ya. Kreatif belinya ya. Saya di sana terus ya vokalnya juga. Langsung gitu. Langsung, ya, oke. Untuk misalkan ingin mencari beli Purna untuk mengisi acara, lewat mana nih beli? Kalau mencari saya langsung bisa di bisa. ada di YouTube ada. YouTube. Nika ada nomor teleponnya ya? Tercantum. Terus di Facebook juga ada Purna Band Page. Sekarang isi DJ-nya depan. Oh, gitu. DJ Purna Band. Gitu. DJ Purna Band. Ya, DJ Purna Band. Sama DJ Purna. Udah Purna, gitu. Nambah. Di Instagram ada. TikTok ada juga. Di TikTok ya. Juga. Jadi lewat Nike untuk gininya nggih. Untuk nego-nego gitu nggih. Versi band, versi DJ juga. Bisa. Isi DJ. Solo juga bisa. Semuanya nih. Paket komplit nih. Yang diperlukan. Jadi ya silakan. Kalau pakai MC juga boleh nih. Sekaligus kan nih. Gimana caranya MC pas panggung? Apakah enggak ada gininya nih Kibli? Ada lewat IO-nya atau langsung ke belinya? Punya IO mungkin belinya? Ada saya IO-nya. Oh gitu, beda. Cuman kalau memang ke saya langsung juga bisa. Oke. Okay. Jadi IO yang fleksibel gitu. Iya, fleksibel gampang karena kan enggak terlalu ketat sih. Maksudnya enggak terlalu gini IO-nya ini. Jadi langsung ke saya aja di-link boleh gitu. Yang jelas kan tetap pegang HP belinya ya. Satu hari sempat pernah aja lihat dan nggih. Gampang. Oke, untuk mencari beli Purna atau beli Narpo gampang nih lihat YouTube atau lewat media sosial lainnya dan nggih. Sudah bisa. Untuk pesan dan kesan nih beli selama berkecimpung di dunia musik pop Bali nggih. Lurus beli Purna, bagaimana pesannya? Kesannya tadi kau udah berkesan, pesan mungkin. Oke, kalau kesannya, ya, kalau kesannya sih sangat gembira memang. Karena kan memang hobi dari kecil sih ini, mak. Seperti Binarbo tadi bilang, memang dari hobi apa namanya bermusik itu udah jiwanya kan gitu. Jadi kalau udah bermain musik itu tenang rasanya. Gitu. Hilang stresnya gitu, umurnya hilang. Betul. Jadi itu memang salah satu cara saya menghilangkan stres bermusik karena hobi juga. Kalau pesannya sih tetap berjuang, kadang jatuh bangun gitu kan kalau musik itu. Jadi kalau udah merasa down banget, ya udah cari inspirasi baru gitu. Gitu. Terus cari referensi online lah, apa yang bagus saat ini yang lagi ngetren gitu sih. Cuman ya apa namanya ikuti arus ini aja sih, ikuti kata hati aja sih. Kata hati ini ya, yang paling penting ya. Kata hati yang diikutinya. Itu jujur sama kata hati. Pesannya seperti ini kan ya. Oke. Kalau beli Narpe, pesan dan kesannya selama berkecimpung di dunia musik pop Bali ini. Ya kalau
kesan sih hampir sama juga. Kalau sudah hobi nih ke, kalau sudah dapat bernyanyi, Wah tenang luar biasa gitu. Tenang dan senang. Rasa ya, rasa penat itu memang benar-benar. Kadang kan beraktivitas ngerias ya dan ya. Tapi kan biasanya kalau gini teman sebelah sih biasanya istri itu baru ngambek-ngambek biasanya. Kalau terlalu sering. Kadang-kadang gitu juga. Seperti itu nah. Ya. Tapi ya mau nggak mau ikut. Ya. Itu kesannya. Tapi nah, sih selalu mensupport. Tapi lah, mensupport juga. Ya, keluarga mensupport. Kadang kalau ya. Diam-diam gitu bunga, jauh-jauh nih manggung li. Kan kadang tanya gitu juga li. Benar ada. Kalau untuk sekarang sih belum. Belum. Sih. Karena yang kebetulan suka nyanyi sih dari dulu memang. Oh, dari dulu. Ya jarang ya. Seperti itu. Ya untuk pesan, pesan sih, untuk ke depan ya kita harus memang benar-benar ya berusaha, berusaha selalu ya, harus telinga harus memang benar-benar ya, kalau audition itu kan karena ya, kadang, betul sekali kan terkadang di lapangan itu kan banyak yang lebih banyak yang tidak suka kan begitu ya, daripada sekali. Sukanya itu sudah rasa itu kenyataan umum, itu ya, kenyataan ya kita harus. Kalau memang kita terjun ke sini harus siap-siap mental kita juga. Siap mental dan juga siap skill kita dulu ya. Harus tetaplah berkarya. Mengasah kemampuan dan bangtan menyakitkan telinga netizen ya. Minimal kan bisa menghibur diri sendiri. Menghibur diri sendiri. Kalau masalah sudah bisa menghibur orang lain, ada bonusnya itu. Bonusnya. Bonus. Lagi sudah bisa di ya, manggung. Bonus uang lagi. Nah, bonus demografi namanya nih kami. Adi ngejohang-ngejohang duduk ini. Nah, Nike pesannya. Yang jelas lakukan hobi semampunya kan Nike. Yes, semua beli Nike tak terasa. Kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 1 jam kan Nike. Semua untuk kedatangan beli Nike. Kemarin-kemarin perbincangan di sore hari ini kan Nike. Benten pembuatnya nih menjaring pendengar Sinar FM yang dulunya baru sedikit mengenal beli Narpo dan juga beli Purna. Sekarang mendapat pencerahan nih dan wah ternyata belinya niki asli dari Klungkung nggih dan putra Klungkung. Kan itu ada sedang nggih. Nggih menawi to enten sani kirang ngiring sama yang sarang-sarang nggih dan nggih. Ngiring beli sarang-sarang puniki untuk nantuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Orang jaga, yang boleh saja jaga.